Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Menjelang perayaan Natal 2023, Polda Papua berbagi kasih kepada anak-anak di Kampung Hobong dan Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Polda Papua dengan masyarakat, Polda Papua membagikan 1.002 kado Natal kepada anak-anak. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri yang didampingi Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Yosi Muhammarta, dan para PJU Polda Papua melepas tim kerja Polda Papua untuk membagikan kado Natal. Berbagi kasih kepada anak-anak di Kampung Hobong dan Yoboi, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Papua, dipimpin oleh Ketua Panitia, Kompol Dortea M. Ansanai, dan didampingi Wakil Ketua Jubelina Wali, Duta Humas Polda Papua, dan personel Polda Papua. Berbagi kasih kepada anak-anak bukan hanya sekedar menyemarakkan suasana Natal, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Polda Papua dengan masyarakat. Tim kerja Polda Papua menyambangi beberapa lokasi untuk menyampaikan kado Natal sebagai bentuk kebahagiaan dan kasih sayang kepada sesama. Tahun ini, Polda Papua membagikan 1.002 kado kepada anak-anak di Kampung Hobong dan Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selain memberikan kado, Polda Papua juga menghadirkan Sinterklas, tokoh yang dikenal anak-anak sebagai pemberi hadiah Natal. Polda Papua juga mengajak anak-anak bernyanyi dan bermain bersama. Dalam menyambut Natal, penuh sukacita dan kedamaian, tim kerja Polda Papua melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sehingga kehadiran Polri dapat memberikan kegembiraan dan mendukung semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemimpin Kamtimas Polsek Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah, Bribka Andreas Muja, menghias gereja bersama umat Stasi Hati Kudus Yesus Walageli dalam rangka menyongsong perayaan Natal tahun 2023. Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai Kabupaten Sumba Tengah Bribka Andreas Muja memberi bantuan aksesoris Natal dan menghias gereja bersama umat Stasi Hati Kudus Yesus Walageli Kecamatan Umbu Ratunggai Tengah Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan guna menumbuhkan semangat umat Stasi dalam menyambut Hari Raya Natal tahun 2023 di Stasi Hati Kudus Yesus Walageli Paroki Saint Joseph Landi Wacu. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh Bribka Andreas Muja karena melihat keterbatasan ekonomi umat Stasi, diharapkan dengan bantuan ini dapat memberikan semangat umat dalam merawat dan memperhatikan bangunan gereja sebagai tempat ibadah dalam mengembangkan iman umat Stasi. Umat Stasi Hati Kudus Yesus Walageli menyambut baik upaya yang dilakukan Bribka Andreas Muja membantu umat Stasi dalam menyongsong Hari Raya Natal tahun 2023. Tim Humas Polsek Umbu Ratunggai melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.